Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahima wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata al zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wal najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab yang bernama Tazkirul Murid, Risalatu Tazkiril Murid fi Suluki Tariqatil Muhtadin. Kitab yang membicarakan berkaitan tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Ini adalah satu ceraian. Ketahui olehmu. Betul situ Jeffrey. Ketahui olehmu bahawasanya as-salik itu dicuba akan dia dengan dirinya, maka apabila beramal ia dengan seorang dirinya, yakni tiada ia mengambil tariqah itu daripada guru yang sempurna ilmunya dan tinggi himmahnya dan redainya dan diredai segala kelakuannya, lagi mempunyai zauq yang benar yang sampai nisbahnya kepada guru yang mempunyai tariqah itu, lagi diizinkan akan dia bagi irsyad dengan yang sahih. Barangkali keuntunganlah daripada syaitan dengan mendatangkan kepadanya beberapa khayalat dan waham-waham dan i'tiqad yang fasid dan pikiran-pikiran yang jahat. Bagi mereka yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mestilah mempunyai guru yang benar, dia kata. Guru yang benar. Guru yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak memilih tariqah, carilah tariqat yang benar-benar mengikut Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tariqat tersebut ianya bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita tinggalkan. Justru itulah para alim ulama tasawuf menyebut usuluna sab'atu asya'a. Asas dalam ilmu tariqat kami iaitu ada tujuh. Yang pertama, at-tamassuku bi kitabillah,
yaitu tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ini syarat pertama. Syarat pertama, mestilah ianya pastikan tarekat itu berpandukan kepada Quran, Al-Quranul Karim. Kalau berpandu kepada khayalat, khayalan dan juga waham, hanya agak-agak sahaja tanpa ada keyakinan, maka tarekat tu tak boleh pakai. Ataupun mencerita-cerita sahaja. Banyak tarekat-tarekat ni cuma cerita. Guru kata, tak ada dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cerita-cerita dan berdalilkan yang tidak diyakini, maka tarekat itu jangan diambil, dimerosakkan diri. Yang kedua, waliqtida'u bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tarekat ini ianya adalah bertujuan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi tariqah dalam ilmu tasawuf memberi maksud satu ilmu yang menyampaikan hamba Allah, iaitu menyampaikan hamba Allah ini kepada makrifah akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar makrifah, serta jadi hamba itu sebenar-benar ubudiyah. Itu tariqah dari sudut istilah. Adapun istilah bahasa, iaitu jalan. Jadi jalan yang benar-benar mengenal Allah ialah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak pastikan bahawa jalan itu benar, maka caranya faqtada sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tariqah ini ianya mempunyai empat bab. Yang pertama bab tariqah, dan yang kedua bab zikir, dan ketiga bab wasilah, yang keempat iaitu bab suluk. Jadi ilmu tariqah ini dibahaskan ada empat. Pertama bab tariqah. Bab tariqah. Apa itu bab tariqah? Iaitu ilmu tariqah ila amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu tariqah inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu, syariat itu adalah adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat. Wa tariqah itu ialah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manapula tariqah itu ialah perbuatan Nabi. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan itu adalah tariqah. Cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, cara Nabi bergaul, semua ini tariqah. Kalau ikutkan cara Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan ni kalau kita ikut sampai. Asy-syari'atu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatu af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala wal haqiqatu, haqiqah. Haqiqat ialah halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dia sentiasa bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, sesungguhnya hati aku ini sentiasa dalam keadaan tidak inna qalbi la yughan. Nabi rasa macam takut, rasa tak tenang, melainkan aku beristighfar satu hari 70 kali. Inna qalbi la yughan la inni la astaghfirullah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi wal lailah,
yaitu siang dan malam sama'ina marratan, sebanyak 70 kali, satu riwayat 100 kali, mana hal, keadaan, keadaan yang istiqamah, keadaan yang tetap, keadaan yang tetap. Wal ma'rifatu ra'su mali, adapun makrifah itu adalah merupakan kepala kepada ilmu tasawuf. Makrifah itulah kepala harta. Jadi mengenal yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi syariat, menerusi tariqah, menerusi hakikat dan juga menerusi makrifah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tariqah, dia tidak sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf iaitu ilmu yang mengajarkan kita dari sudut iaitu muhlikat wa munjiat. Kita mengaji ilmu tasawuf iaitu ilmu yang mengajarkan kita apakah dia perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan, iaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan, muhlikat, iaitu al-asyya' al-muhlikat, iaitu sesuatu yang boleh membinasakan amalan, riya, ujub, takabur dan sebagainya. Sebagaimana dalam kitab Kitabul Arba'in fi Usuluddin, 40 asas dalam agama yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kitab itu telah diterjemahkan sedikit oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Palimbani dan dimuatkan dalam kitab Hidayatul Salikin dalam bab iaitu sifat-sifat mahmudah dan sifat mazmumah, sebahagian daripada kitab Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Ada 40 bab dalam usul dalam agama ini. Di antaranya 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah, dan ada lagi sifat iaitu qawadih, iaitu yang boleh mencacatkan amalan, yang disebut dalam kitab Al-Arba'in ataupun disebut di dalam kitab yang terkenal iaitu Hidayatul Salikin. Begitu juga ada kitab dahulu dicetak, nama kitabnya ialah Zadul Muta'allim, menjadi silibus sekolah-sekolah agama di negeri Perak. Zadul Muta'allim iaitu zad bekalan bagi orang yang belajar. Dihuraikan yang pertama iaitu dia ada berapa bahagian. Yang pertama dalam bab ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqah, kita Zadul Muta'allim. Kitab ini mudah dipelajari. Ilmu tauhid asas, kemudian fiqah, lengkap ilmu fiqah, tapi sedikit dia ambil bab iaitu secara mudah untuk mengetahui apakah dibahaskan dalam ilmu fiqah. Di situlah ada dibahaskan dalam bab taharah, di situ juga dibahaskan berkaitan tentang bab muamalah, iaitu bab ibadat, bab muamalah, bab munakahat dan juga bab jinayat. Kita Zadul Muta'allim. Kemudian sifat ilmu tasawuf, 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah. Last kali dibahaskan bab waqawadih, iaitu yang boleh mencacatkan amalan. Zadul Muta'allim. Kita Zadul Muta'allim. Ini dibahaskan di dalam ilmu tasawuf. Manakala ilmu tariqah ialah ilmu yang menyatakan segala syarat-syarat dan juga cara-cara mengamalkan zikir sehingga sampai kepada peringkat muraqabah dan musyahadah. Ini ilmu tariqah. Kita ada ilmu tasawuf, kemudian belajar ilmu tariqah, jalan macam mana nak sampai kepada Allah. Caranya ialah di antaranya cara zikir, dan dengan hasil faedah mengerjakan zikrullah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhasillah dengan zikir, dengan cara hati ini sentiasa ingat Allah, sentiasa berhati-hati, maka insya-Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ilmu tariqah. Manakala ilmu tasawuf ialah ilmu yang menyatakan nafsu-nafsu dan menerangkan sifat-sifat yang tercela,
pada batin kita, pada hati kita, serta menerangkan sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat-sifat ikhlas, sifat syukur, sifat redha. Ini sifat-sifat yang terpuji. Ini ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf dan digabung dengan ilmu tariqah, cara kita nak berjalan menuju kepada Allah, di antara cara zikir dan muraqabah dan juga musyahadah, insyaAllah sampai kepada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ialah tariqah nama dia. Ilmu tariqah. Kemudian dibahaskan dalam ilmu tariqah ni cara-cara kita nak berzikir. Cara-cara kita nak berzikir. Di antara cara berzikir yang disebut dalam kitab kita ini mestilah guru yang mursyid. Guru yang mursyid yang mengajarkan zikir kita ini mestilah guru yang mursyid. Kalau guru itu tidak mursyid, macam mana? Disebut oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala seorang ulama tasawuf yang alim. Ketika mana beliau nak menghembuskan nafas terakhir menghadapi sakaratul maut, bila dalam keadaan nazak ketika itu, maka ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah kepada Tuhan Syekh ni. Ditalkinkan la ilaha illallah. Tiba-tiba Tuan Syekh yang hebat, yang terkenal, ramai anak murid ni, tiba-tiba disebut la. Orang sebelah kiri, dan kemudian ditalkinkan sebelah kiri la ilaha illallah. Tuan Syekh ni ketika menghadapi sakaratul maut disebut la. Terkejut anak murid. Pada peringkat awal anak murid merasakan terkejut. Kenapa Tuan Syekh ni seorang ahli zikir tiba-tiba ditalkinkan disebut la. Tiba-tiba dia pun tersedar. Apakah yang kamu katakan kepadaku sebentar tadi? Anak murid dia kata, kami telah talkinkan kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya aku telah didatangi oleh iblis menyuruhkan aku keluar daripada Islam. Dia telah menawarkan aku macam-macam, tawarkan aku air, tawarkan aku ini, kadang-kadang datang berbentuk ibuku, kadang datang berbentuk bapaku, kejap anakku yang kusayangi, semua dia datang. Oleh sebab itu, aku tidak akan menggadaikan agama demi untuk mendapat seteguk air. Aku kata la, la, la. Sekarang dia pun telah pergi. Aku ucapkan kalimah la ilaha illallah. Meninggal Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala masyhur. Diambil pandangan-pandangan beliau di dalam kitab-kitab tasawuf, sebab terbukti ketika mana menghadapi sakaratul maut dihadiri oleh ramai anak muridnya. Ini anak murid, anak murid kanan ni tengok sendiri Tuan Syekh mati dalam keadaan kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Kita kata orang kata begini, kita pun tak tahu mati macam mana. Ahlul zikir terbukti gitu. Bagaimana saya ceritakan Syekh seorang ulama yang terhebat, iaitu ulama yang wara' di Mesir, Syekh Khalil Khatib rahimahullahu ta'ala. Ketika mana menghadapi sakaratul maut dalam keadaan ambang kematian, tiba-tiba dia suruh anak dia, dia antara Syekh Mustafa ketika itu dan beberapa anak murid, tolong papahkan dia. Dia kata dia nak semayang sunat dua rakaat. Dalam keadaan terlantar, boleh terbangun. Kenapa? Rindunya Allah. Dia takbir. Guru saya cerita, anak dia cerita dengan saya. Dia kata, dan ketika tu anak-anak murid yang lain, Syekh ketika tu takbir Allah. Terketak-ketak begini. Allahu Akbar. Habis semayang dua rakaat, dia pun baring, letakkan tangan gini, kemudian mengucap kalimah syahadah. Syekh Khalil Khatib rahimahullah ta'ala. Sehingga zaman kerajaan dulu, iaitu di zaman Sadat, pernah bertemu dengan beliau minta supaya Allah berikan pertolongan kepada Mesir ketika berlawan dengan Israel. Doanya mustajab. Ini ahlu zikir.
Oleh sebab itu, kita tak boleh menuduh orang zikir tarekat sesat. Tarekat sesat ialah tarekat yang tak betul. Tarekat yang tidak berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Masjid Syekh Khalil Khatib rahimahullah taala tersergam indah, iaitu di Pekan Tontor Mesir. Masjid besar. Di Mahafazah Pekan Tontor, iaitu Syekh Masjid Syekh Khalil Khatib rahimahullah taala. Syekh Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah taala berkata, "Majbun asy-syajaratu allati tambutu bi nafsiha la samarata laha." Contohnya kalau kita nampak ada pokok tumbuh, katakan pokok manggis atau pokok rambutan. Kita makan-makan campak biji rambutan, tumbuh pokok rambutan. Kita makan-makan durian, kita campak biji, tumbuh pokok durian. Dia kata pokok durian ni ataupun pokok-pokok yang tumbuh begitu, bukan ditanam, bukan diambil daripada benih yang baik, tumbuh. Dia kata jarang yang berbuah. Kalau ada buah pun, wa in kana laha samaratun takunu bighairi lazzatin. Kalau ada buah pun taklah sesedap yang mana kita pilih buah, biji dia. Ada kadang-kadang kat kampung kita tengok ada pokok durian tumbuh, tapi tak sesedap sebagaimana yang kita pilih. Betul, ada pokok tumbuh, pokok petai tumbuh sendiri, tidak sama petai yang kita pilih betul dengan baik. Begitu juga pokok lansat, kita ada yang tumbuh tapi rasanya masam. Itulah perumpamaan orang yang beramal dengan zikir tetapi bukan daripada guru yang rasih. Maka dia kalau ada hasil pun hasilnya tidak rupa baik. Tetapi kalau daripada benih yang baik, maka baiklah ia. InsyaAllah, di contohnya kita pilih benih yang baik, pilih benih yang baik, kemudian kita siramkan dia, kemudian kita bajakan, dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Tapi kalau tumbuh gitu saja, ada buah tapi kecil-kecil, pasal pun masam. Itulah diumpamakan oleh Syekh Ali, Syekh Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Ad-Daqaq menyebut, wa sunnatullahi jariyatun ala annahu la budda minas sabab. Sunnah Allah ini, sunnatullah, ianya adalah berjalan berdasarkan kepada asbab. Berdasarkan kepada asbab. Jadi asbab untuk sampai kepada Allah mesti ada guru. Guru yang mursyid, dia kata. Apabila ia terhasil daripada bapa dan ibu yang baik, maka dari sudut maknawinya, ianya akan dapat ditarbiah dengan baik dan insya Allah baiklah dia. Kalau mak bapak ni tarbiah anak dia baik, insya Allah baik. Kalau mak bapak ni biar dia anak ni, dibiarkan begitu anak ni. Seorang anak dibiar je, pandai-pandailah kamu. Kalau ada yang baik pun, jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit. Tapi kalau kita biar je anak ni, banyak yang tak baik kepada baik. Itulah diumpamakan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqaq. Mereka yang nak menjalani dirinya menuju kepada Allah, mesti ada ibu dan bapanya. Yang disebut sebagai dalam ilmu tariqah, iaitu silsilah. Iaitu silsilah. Sebagaimana yang saya sebutkan pada permulaan tadi, dalam ilmu tariqah ini, yang pertama iaitu dibahaskan babut tariqah, yang kedua iaitu dalam bab zikir, dan yang ketiga dalam bab wasilah. Itu ini dinamakan wasilah, perantaraan kita melalui guru-guru yang mursyid. Dan yang keempat iaitu suluk. Di empat pembahasan dalam rukun tariqah ini, empat pembahasan, insyaAllah kita akan bahas satu persatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik kata-kata ulama, asas kepada ilmu tariqah ini iaitu ada enam. Yang pertama, at-tamassuku bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitab Allah, itu Quran. Yang kedua, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga,
Wa aklul halal, itu makan yang halal. Makan, makan yang halal. Yang keempat, jadi nak menuju kepada Allah ni makan yang halal. Kalau kita makan tak jaga, yang syubhat pukul tersapu, halal haram kita tak jaga, fish ball ke, fish kick ke, kita balon ni dia. Nampak tergantung putih jalan. Yang menjualnya pun bukan orang Islam. Yang betul-betul nampak bukan orang Islam. Dan tak ada tanda halal pun. Kalau ada tanda halal tu boleh maaf lah. Kita yakin dengan tanda halal JAKIM. Dengan begitu ketat dari sudut SOP untuk mendapatkan tanda halal ni. Susah nak dapat tanda halal ni. Kalau betul-betul dapat tanda halal, memang halal betul. Contohnya kalau kita tengok, kita pergi pasar raya, kita tengok ada kedai ni ada cop halal, kedai ni tak ada cop halal. Kalau kita tanya orang dalam, ini halal ke? Halal bang, dia kata. Halal. Saya masa duduk di Putrajaya, bila kita mesyuarat dalam halal ini, mantan pengarah JAKIM sebelum ini, ketika menteri, mantan menteri tanya tentang halal, dia jawab, masa itu saya wakil daripada Jabatan Kehakiman. Apa mantan pengarah JAKIM kata, mana-mana yang tidak mempaparkan tanda halal, mana itu tak apa halal. Dia tak dapat halal. Orang contohnya kalau dapat lesen, lulus lesen, tangkap snapkan lesen tu masuk dalam Facebook. Nampak? Mana dia betul dapat dapat lesen. Macam ustaz-ustaz lah kalau dapat tauliah, mengajar, snap tauliah masuk dalam Facebook. Tunjuk dia ada tauliah. Itu tanda orang kalau dapat ni, beria-ria tunjuk. Gitu. Begitulah kedai-kedai ni kalau dia betul ada tanda halal, dia akan paparkan. Kalau tak papar, tanda tanya. Barangkali di Melaka dia tak dapat halal, yang dapat ialah di Selangor. Memang kedai itu dia ada franchise, tetapi yang dapat halal ialah di Selangor. Tetapi wilayah persekutuan dia tak dapat. Kerana ada banyak syarat. Macam mana barang yang nak dijual di Maka. Dia mesti ada. Dia audit. Gulanya macam mana. Garamnya macam mana. Tepungnya macam mana. Yeast yang dipakainya macam mana. Airnya macam mana. Betul, di Selangor dia halal. Melaka belum tentu halal. Tapi kita tengok orang balon semua. Jadi benda ini tak dijaga. Bila tak jaga makanan yang halal, maka tertutuplah hati dia. Tertutuplah hati. Cerita macam mana pun dia tak boleh menerima. Oleh sebab itu, tertahanlah untuk sampai dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tidak makan benda yang halal. Halalan thayyibah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu benda yang halal, yang baik, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Baik, Allah menyebut kulu min tayyibat. Tayyibat dia sudut kebersihannya, bukan setakat halal. Halal min halal, tetapi dia sudut kebersihan. Diambil kira macam mana orang ni. Tayyibat ni diambil kira juga orang yang menyediakan ni, orang yang warak ke tak warak. Jagakah dia sudut amalan, solatnya dan sebagainya. Betul halal, tapi ia tidak tayyibat. Islam menyebut, iaitu berdasarkan Quran, kulu min tayyibat, bukan kulu min halalat, bukan kulu min al halal, tapi kulu min tayyibat. Tayyibat ni luas. Tayyibat ini adalah luas, bukan dari sudut faktor halal, tetapi di sudut-sudut kebersihan dan sudut diri orang yang menyediakan makanan tersebut. Ini adalah berkaitan bagi mereka yang nak sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini mesti ambil kira. Dan seterusnya, yang keempat, kaful adam, menahankan diri daripada melakukan penganiayaan kepada orang. Mana kaful adam, dia tak pernah inaya orang, tak pernah menyakiti orang. Ini daripada ilmu tasawuf diaplikasikan ke dalam ilmu tariqah. Orang yang bertariqah ini baik orangnya.
Ohnya baik, dia sudut perkataan, dia sudut perkataan, dia sudut perbuatan, gerak gi dia. Orang senang tengok dia. Mulut dia pun dia tak adalah. Mulut dia ni baik, orang seronok cakap dengan dia. Semam dia cakap ni tak ada nak menyakiti hati orang. Tak ada nak memaki-maki orang. Kalau nama syekh tarikat memaki orang, ini tidak kaful azam. Maki orang, kutuk orang, apa semua. Ini syekh tarikat apa ni? Nabi SAW tidak pernah menunjukkan semuanya rupa. Ada Nabi SAW pergi maki orang, pergi celaka ke orang, apa semua. Tak ada. Mesti ikut Nabi. Ini syekh. Ini adalah al-syekhul mursyidu. Iaitu syekh yang mursyid. Dan seterusnya. Wajtinabul ma'asi. Dan meninggalkan maksiat. Dan meninggalkan maksiat. Kalau masih lagi mengkali maksiat, masa ada maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat batin berkaitan dengan ilmu tasawuf tadi. Ria, ujub, takabur dan sebagainya. Kemudian, wattaubatu. Dan sentiasa ianya bertaubah. Sentiasa bertaubah. Sentiasa bertaubat. Sebagaimana Nabi SAW sentiasa bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Walaupun tak ada dosa, tapi merasa takut. Takut berdosa. Nabi SAW tak ada dosa. Istighfar ini untuk membentengkan diri. Jangan buat dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kalimah astaghfirullah ni termasuk minta Allah bentengkan diri. Jangan buat dosa. Walaupun tak ada dosa. Dan seterusnya lagi. Yang ke-6, wa ada'ul huquq. Yang ke-6 syaratnya, iaitu asas dalam ilmu tariqah ini, menunaikan segala hak-hak. Kita ada hak kita dengan Allah. Kita hak suami kepada isteri, hak isteri kepada suami, hak anak, hak bapa kepada anak. Semua hak ni, hak sesama jiran, hak sesama orang Islam, hak sesama kita bukan jiran bukan Islam. Semua ini hak-hak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tunaikan, maka orang ni barulah boleh sampai kepada Allah Taala. Inilah yang dipakai dalam ilmu tariqah. 6 asas ini mesti ada. Kalau tidak ada 6 asas ini, ini bukan pegangan dalam ilmu tariqah. Dalam ilmu tariqah itu tak betul tarekat tersebut. Inilah yang disebut di dalam kitab kita, mestilah memastikan mempunyai guru. Kalau orang yang tidak ada guru, maka syaitanlah guru dia. Barang siapa yang tidak ada guru, maka fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak mengambil, sebagaimana Syekh Abdul Ghani Nablusi rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang mengambil syih baginya untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah melihat syih dia itu. Syih dia ni mesti pastikan syih ni syih yang baik, kerana dengan syih ni lah guru kita ni lah yang boleh tunjukkan kita ke jalan yang benar. Kalau syih kita syih sesat, maka sesatlah kita. Kerana diumpamakan guru yang tidak mursyid ini, diumpamakan oleh ulama sufi, kal khubsi al jafi bila udum, seperti roti. Roti kita dapat roti kering tapi tak ada lauk. Roti Arab ni bukan roti gedinia ni, roti Arab, roti keras. Kita tak ada nak cicah dia, keras begitu, tak ada lauk. Tak ada apa pun, sup pun tak ada. Pergi makan roti Arab yang keras tu. Kalau umpama begitu. Ada nak makanan, tapi makanan dia tidak ada yang memberikan dia sedap. Kita ni cukup dah kelengkapan sekarang ni, tapi tidak ada guru yang nak bagikan kita sedap ibadat. Semua dah cukup perkakas. Ada dah. Ilmu tauhidnya ada, ilmu fiqahnya ada, ilmu tasawuf pun ada. Tapi tak ada lagi satu ilmu. Siapa nak guide kita, nak tunjuk kita ni? Tak ada. Jadi pilihlah guru yang baik. Saya kalau beli sepana, semua cukup sepana. Tengok dalam YouTube je. Buka enjin, buka boleh. Kalau pasang kan,
Boleh pasang. Boleh. Tapi berbunyi. Pasang enjin boleh. Ha. Tapi kadang-kadang start tak hidup. Kenapa? Tak ada orang nak pandukan. Ha, tak ada orang nak pandukan. Macam orang buat asam pedas, tak pernah duduk Melaka. Tengok YouTube. Asam pedas Melaka. Rasa dia tak ada. Sebab apa? Tak ada yang memandukan dia. Macam mana cara dia, mana nak masuk dulu, macam mana balance asam, air asam. Semua ini mesti ada guru. Dah duduk Melaka, orang Melaka pergi ajar, kahwin pula dengan orang Melaka, mak mentua pergi ajar pula. Bila balik negeri, buat asam pedas, orang kata, hui, boleh hirup asam pedas. Macam pergi Melaka. Macam Pak Man. Macam tu. Sebab apa? Sebab ada orang tunjukkan. Macam mana kau buat boleh sedap? Mak betul aku ajar. Nampak ni? Dia tak sama. Begitulah umpama ilmu tariqah yang disebut dalam kitab-kitab ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat dia kata, mestilah diizinkan. Nah, diizinkan. Diizinkan berzikir. Diizinkan berzikir. Walaupun diizinkan, izinkan macam mana cara nak berzikir. Zikir yang menaikkan darjat. Zikir biasa lepas semayang ni dapat pahala. Bukan semua zikir ni mesti ada. Mesti ada ijazah. Rasulullah dah ijazahkan. Zikir lepas semayang, subhanallah, subhanallah. Zikir lah. Nanti orang kata, kenapa kau tak berzikir? Aku tak dapat ijazah. Dia kata. Ramai orang begitu. Saya tak nak bawa tanah baca Yasin malam Jumaat. Orang dulu-dulu kalau malam Jumaat ni tak ada khalifah baca Yasin, tak baca malam tu. Sebab apa? Tok Imam malam ni tak ada. Tok Imam yang ada ijazah tu. Tak ada Tok Imam, tak baca. Dulu zaman dulu-dulu. Sebab dia ada kaifiat baca Yasin. Mula Fatihah pada siapa, Fatihah pada siapa, last sekali Fatihah. Ada 7 Fatihah. Tak ada Tok Imam ni, tak ada nak. Tetap betul. Baca, boleh baca. Tetap dapat pahala. Tetapi zikir untuk menaikkan darajat, dia lain. Macam saya sebutkan tadi, buat asam pedas, jadi asam pedas. Tapi rasa dia tak sama. Jadi, memang asam pedas lah orang tengok. Asam pedas. Tapi, tak jadi. Tak rasa dia tak upa sedap. Begitulah orang yang berzikir, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Tetapi, untuk menaikkan darajat, merasakan kelazatan dan keenakan, ia memerlukan pada guru, memerlukan kepada guru ni kata. Dan seterusnya lagi. Adapun berselawat tak payah. Selawat ni siapa-siapa boleh amal. Guru saya di Mesir dulu menyebut selawat tak payah ijazah dah. Bacalah selawat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu kita dengar pada hari Jumaat, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurnanya. Kita bersyukur Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca beribu-ibu. Hasil. Tak perlu kita nak menunggu syekh ni ijazahkan. Sebab selawat ini amallah selawat. Syekh saya di Mesir menyebut, Syekh Judah Mahdi, ketika saya nak pulang ke Malaysia, saya minta ijazah Dalailul Khairat. Dalailul Khairat di Imam Al-Jazuli. Sebab tiap-tiap malam baca kitab Dalailul Khairat. Jadi saya nak kata saya nak pulang Malaysia, macam mana Syekh bagilah ijazah? Mana ijazah? Dia kata selawat ni dah lama dah Nabi ijazahkan. Selawat ni Allah yang ijazahkan. Amalah selawat. Tetapi kalimah zikir la ilaha illallah kerana ada dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah talqinkan kepada 4 orang para sahabat yang telah saya bacakan sebelum ini. Kalimah la ilaha illallah kerana ada dalil talqin. Berbeza selawat, Allah yang telah memerintahkan.
Ini berbeza di sudut zikir. Zikir menaikkan martabat dengan zikir biasa tetap dapat pahala. Kita zikir subhanallah, subhanallah, dapat pahala. Dan seterusnya lagi. Oleh sebab itu, kalau ianya tiada guru yang memandu yang betul, kesannya lah syaitan yang akan menjadi guru dia. Itu yang kita tengok orang ambil tarikat, dia jadi rosak pula. Sebelum datang masjid, sekarang dah tak datang masjid. Dulu punya cantik pakai serban pun, sekarang rambut berikat-ikat dah pula. Kita pelik. Orang sepatutnya mengambil tarikah, sudah kenal Allah, semakin cantiklah. Bagi umpama Nabi SAW bila dipandang orang sesenang hati, ini bila orang pandang dia, jadi berserabut pula. Rambut berikat-ikat, macam tak mandi. Muka kita pun tengok Allahu Akbar. Dulu kau muka berseri, sekarang muka jadi berserabut. Sudah kenal Allah, Syekh. Sudah kenal Allah. Penting dalam. Dalam apa benda begitu? Itu tak betul. Ini kena bezakan. Apabila sudah kenal Allah, semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tiada Syekh, fasyaitanu. Sebagaimana yang disebut dalam risalah makkiyah, man la syaikhal lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada guru yang memandukannya, maka syaitanlah syekh dia. Kita pergi buku, belilah mana-mana buku, kita pun amal, ataupun guru ni guru yang tidak betul nisbahnya, maka ditakuti syaitan adalah guru yang memandu kepada dia. Jadi kadang-kadang orang belajar tarikat di Malaysia ni nak dapat benda-benda pelik-pelik. Bila masuk tarikat boleh jadi tok bomong. Ambil tarikat ni bukan nak jadi tok bomong. Kebanyakan jadi begitu dan digabung dengan ilmu silat. Lalu dah masuk-masuk tarikat, dah belajar ilmu jurus. Masuk ilmu kebatinan. Ataupun kalau di Indonesia sebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ilmu kebatinan. Oh, tahan nafas, Lalu jurus. Ini gabungan. Gabungan dengan ilmu yang kita tidak yakini. Kadang-kadang dia campur dengan khadam. Khadam. Maka bila nak beramal dengan bismillah, panggil khadam bismillah. Nak amal qul huwallahu ahad, panggil khadam qul huwallahu ahad. Khadam ni pun kita tak tahu. Bila kita baca qul huwallahu ahad berjuta-juta kali, laju kita baca, bacaan kita itu tak betul. Kerana syarat kamu nak dapat khadam Fatihah ni dibaca sekian-sekian. Dibaca sekian-sekian. Bila kita baca laju-laju, apa jadi? Apa jadi? Saya pernah menuntut juga ilmu di Malaysia ini. Tapi guru dah meninggal dah. Khadam surah Fatihah, khadam surah khadam bismillah, khadam ayatul kursi, tiga. Lain saya tak ada. Khadam khadam ayatul kursi, khadam suratul ikhlas, khadam bismillah. Penutupnya masa duduk di Gombak dulu, ada beberapa sahabat ni pergi masjid Kampung Ulu untuk penutup dia. Saya masa dulu tak kenal lagi masjid Kampung Ulu. Jadi orang ni pun penutupnya ialah masjid Kampung Ulu. Bermula daripada petang Khamis dia orang dah pergi dah. Hari Jumaat dan penutup sampai hari Ahad. Zikir berpuluh-puluh ribu. Sampai ada seorang sahabat saya tu, lama-lama dia ni terketar-ketar sebab dia suka pakai khadam. Pakai khadam. Ini bahaya khadam ni. Khadam ni daripada jin ke ataupun khadam ni daripada malaikat? Kita tak tahu. Bila kita baca Fatihah silam, maka bukan malaikat yang datang, syaitan. Bila kita baca qul huwallah silam, bukan malaikat yang datang, syaitan. Maka khadam itu ialah syaitan. Kerana kita baca terlalu banyak, lama dia terketar-ketar. Sikit guna khadam, mubah orang pun semua pakai khadam. Jangan isteri dia pergi telefon kawan-kawan, dia kata ustaz sekarang ni tak sedar. Tak sedar. Rupanya khadam makan diri dia. Khadam, ni cerita benar.
Oleh sebab itu khadam ni tak tahu. Kita tak tahu siapa khadam itu. Maka oleh sebab itu saya berpendirian apabila saya tengok sahabat saya sendiri ni, ini benda tak betul. Kerana kita ada mizan ilmu untuk membezakan yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab kalau dibacakan surah Fatihah berpuluh-puluh kali, mesti dihabiskan bermula daripada petang Khamis itu nak masuk malam Jumaat, dan kita mesti habiskan. Mesti, kalau tidak tak dapat. Mana bacaan tak betul. Bila bacaan tak betul, datang syaitan. Datang syaitan. Bila syaitan dah masuk, kita pun seronok. Macam-macam benda yang kita boleh dapat. Ini jadi ini, jadi ini, jadi ini dan sebagainya. Rupanya kita bersahabat dengan syaitan. Oleh sebab itu, guru yang kita nak ambil ni mesti guru yang baik. Guru yang betul-betul. Cara baca Qul Huwallah ini mesti dibaca betul. Mesti secara bertajwid. Jangan kamu menyalahi bacaan Quran. Sebab ini Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Bila kamu tak baca betul ikut tajwid, mana kamu telah menghilangkan mukjizat Quran. Mukjizat Quran. Mukjizat Quran di antaranya dibaca secara bertajwid. Itu mukjizat. Bahasa Arab tidak sama. Dia tidak ada tajwid. Tetapi Quran dia ada mukjizatnya. Ini panjang 6 harakat, ini 4 harakat, ini 2 harakat, itu mukjizat. Itulah mukjizat. Ini kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tak payahlah pakai khadam-khadam. Kalau kiai-kiai dia pakai khadam, tak payahlah kita kata pak kiai. Pak kiai lebih percaya pada khadam pada Allah. Ramai kiai-kiai ni. Kita nampak kiai-kiai hebat-hebat ni. Tak hebat sebenarnya pakai khadam. Oh, sepanjang malam dia beribadat. Kita tanya, pak kiai ibadat ni kena Allah ke kena khadam? Ya, berselawat sampai ratus-ratus kali. Baca Qul Allah. Kita tanya, pak syekh, baca Qul Allah ni sampai 70,000 kali ni nak dapat, nak kekalkan khadam atau pun apa? Kalau dia kena nak supaya khadam tu kekal, bukan kena Allah. Oleh sebab itu, permulaan kitab kita tadi menyebut bahawa sesungguhnya tarekat ini ialah jalan nak menuju kepada Allah, bukan jalan nak dapat khadam. Saya tak apa percaya kiai-kiai ini sebenarnya. Nama. Bukan semua. Tapi kebanyakan mereka ni ialah pakai khadam. Pakai apa? Pakai khadam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan disangkanya yang demikian itu daripada ahwal. Ada rasa itu ahwal. Rupanya adalah khayal. Khayalan. Waham. Ahwal ini, nama pun hal. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah. Macam mana kau keadaan kau hari ini? Dia kata kurang sihat. Ini nama hal. Kaifa haluk? Hawal ahwal ini ialah taghayyarat ahwal. Berubah keadaan kepada keadaan lain. Mana keadaan kita daripada kuat ibadat kepada turun tak beribadat. Habis itu ahwal. Daripada kita tak rajin beribadat kepada rajin beribadat. Itu ahwal. Oleh sebab itu dalam kitab tasawuf cerita ahwal. Beza tarekat di Malaysia dengan tarekat dengan Arab. Tarekat Arab dia tak ada cerita bab keramat-keramat ni, tak ada. Kita ambil tarekat di Mesir. Dia tak ada cerita nak pakai baju warna hitam, kemudian pergi ada ilmu kebatinan dan sebagainya, ada campur silat, tak ada. Bersih. Tapi kalau ambil tarekat di Malaysia, dia campur dengan ilmu silat. Ada silat ini pula, silat inilah, macam-macam. Boleh terbang lah, boleh apa semua. Belajar tarekat ni kerana nak boleh terbang, boleh apa semua. Ini oleh sebab itu kita ni di Nusantara ni, tarekat ni jadi rosak kerana dah campur benda-benda ni. Sehingga mencemarkan sama tarekah yang sebenar. Sebenar tarekah tu betul. Datang daripada asalnya begitu. Tapi kerana dah masuk ke Nusantara ni, dicampur dengan pahaman-pahaman ni, jadi habis. Jadi orang pandang orang tarekat ni tak betul. Bila sebut nak tarekat, orang kata sesat. Sesat sebab kita memandang keadaan suasana. Yang ada ni. Itu yang perlu dibersihkan. Perlu dibersihkan. Dan sambung lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ahwal itu ahwal. Ahwal ni mestilah guru yang memandukan kita. Ahwal ni kita rasa seronok dah. Rasa lazat. Hati ni sentiasa ingat Allah.
Apa pun sebelum lidah ni tak pernah sebut Allah, sekarang ni kalau terjatuh barang pun Allah. Ahwal kita dah berubah. Apa pun Allah. Dulu kita bila terjatuh barang kita apa macam-macam sebut bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak enak. Tapi sekarang ni ahwal kita dah berubah pula. Karena sebut Allah, Allah, zikir Allah, terjatuh pun Allah. Sekitar Allah begitu. Alhamdulillah. Ahwal kita dah berubah. Orang pun kata, ya ayahnya sekarang ni lain pula. Dulu kalau tersepak je, lain macam. Bahasa pun bahasa yang tak elok kepada orang lain pun dimakinya. Tapi sekarang ni Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa pula letak barang sini? Kalau dulu dia sepak terus. Ahwal. Ini ahwal. Siapa yang dia berubah begitu? Ahwal dia lebih baik. Tapi kalau dia ambil zikir sekarang, lagi dia, dia campak pula. Dia sepak lagi. Ahwal dia diteruk. Maksudnya belum berjaya lagi. Belum berjaya dapat mengubah keadaan. Ini ahwal nama dia. Ahwal. Dan usul-usul tariqah. Usul tariqah. Tariqah ini disebut oleh ulama. Martabat tariqah ini ada empat. Usul dia. La yata'u saliku qadamahu. Orang yang berjalan menuju kepada Allah, jangan meletakkan tapak kakinya. Melainkan. Melainkan. Melainkan apa ni? Melainkan dia ni. At-taubah. Mana orang yang usul tariqah ni, dia mesti sentiasa bertaubat. Sikit-sikit dia taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sikit-sikit dia astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tiba-tiba Jeffrey tukar astaghfirullah. Sikit dia cakap astaghfirullah. Setengah orang sikit-sikit cakap Allahumma salli ala Muhammad. Itu ahwal dia. Ahwal dia. Mungkin itu ahwal. Keadaan dia sekarang ni dia suka selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kau apa khabar? Allahumma salli ala Muhammad. Cakap dia sikit Allahumma salli ala Muhammad. Ahwal. Itu ahwal belum sampai maqam. Orang yang sampai maqam dia tak payah sebut dah. Orang sampai maqam, kedudukan yang tetap, mulutnya tidak payah menyebut. Kerana hatinya sentiasa berzikir, hatinya sentiasa berselawat. Itu maqam. Adapun ahwal ni dia rasa terseronok dah begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia cakap sikit Allahumma salli ala Muhammad. Ahwal belum sampai maqam. Belum sampai maqam. Begitu juga ahwal ini contohnya dia sikit-sikit juga astagfirullah. Tiba-tiba Ustaz Syukri kalau mengajar baca macam astagfirullah. Mengajar baca sikit astagfirullah. Ustaz Syukri ini baru dapat ahwal. Baru dapat ahwal. Ahwal. Semang-semang dia astagfirullah. Astaghfirullah. Ini ahwal. Belum sampai maqam. Belum sampai maqam. Yang disebut jazbah nama dia. Itu kadang-kadang ada orang dia jadi sunuk gitu. Dia berada ditenggelamkan dalam. Belum lagi dia sempurna lagi. Bila dah sempurna dia jadi sebati. Dia tidak akan terkeluar. Melainkan sudah ada dalam hati. Sudah ada dalam hati. Dan seterusnya lagi. Bertaubat. Yang kedua. Istiqamah. Usul tariqah ni istiqamah. Saat istiqamah dalam keadaan taat kepada Allah, istiqamah meninggalkan maksiat, istiqamah dengan tawaduknya. Istiqamah ini nanti kita huraikan istiqamah ni. Dan seterusnya yang keempat, martabatut tahzib. Sentiasa tahzib, didikkan diri ni. Didik, 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 didik sehingga jadi baik. Kemudian sudah melalui tiga asas tadi, taubat, istiqamah, didik, dia akan hampir pada Allah, dinamakan taqrib. Taubat, istiqamah, tahzib dan juga yang keempat dinamakan taqrib, iaitu hampir diri pada Allah. Untuk hampir pada Allah mesti tiga perkara ini didahulukan, taubat, istiqamah dan didikkan hati ini. Bila dah didik, 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 baru boleh sampai. Kita nak jumpa seseorang, kita melalui banyak benda. Orang yang hebat-hebat kita nak jumpa macam mana? Kita akan cari orang yang hampir dengan dia.
Kita kena buat appointment sehingga takrib-takrib dapat jumpa. Begitulah macam mana kita nak jumpa dengan Allah, mestilah kita ni taubat, istiqamah, didik, insya-Allah sampai. Ini usul yang disebut usul-usul tariqah, padahal tiada mengetahui akan tipu daya syaitan atas istimewa pula orang yang baru-baru belajar. Maka tak boleh tiada bagi as-salik itu daripada ada yang menunjuki akan dia pada tariqah supaya lepas ia daripada bala ini. Macam mana kita nak tahu ini tipu daya syaitan dan sebagainya? Malingkan ada guru yang menunjuk ini adalah gangguan syaitan, ni kau jangan terpercaya, ini di antara ini halangan-halangan. Itu sebab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menulis kitab yang bernama Minhajul Abidin. Minhaj ini termasuklah tarik. Tarik ni lah tarik. Minhaj. Ini nama tarik. Bahasa sekarang ni metod. Metod. Apakah manhaj? Minhajul talib, Minhajul Abidin. Maknanya inilah tariqah Abidin. Macam mana nak sampai orang yang abid? Oh, dia banyak halangan. Yang disebut sebagai aqabah dalam Minhajul Abidin, iaitu halangan. Aqabah ni ialah bukit. Orang nak naik atas bukit, macam-macam halangan. Contoh, dia nak naik atas bukit ni banyak halangan. Inilah halangan dia, ini halangan dia, ini halangan. Sampai habislah halangan. 7 halangan, maka jadilah dia abid. Jadilah abid. Bermula yang menunjuki itu 2 bahagi. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita ada kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مكرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم